Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan ni'matnya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, pagi ini hujan turun walaupun tak lebat mana tapi lebat juga. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita. Kita mampu merempuh hujan sampai juga kita ke rumah Allah pada pagi ini. Semoga Allah mengukuhkan lagi semangat kita dan kita terus berada di rumah-rumah Allah sampai ke akhir hayat kita. Kita sambung pada pagi ini pengajaran yang terakhir, ibrah yang terakhir daripada sirah Nabi Allah Adam AS. Minggu depan kita masuk pula Nabi Idris, Adam Idris, Nabi Idris AS. Jadi ibrah yang terakhir ini, ibrah yang ke-14, iaitu membunuh ini termasuk dalam senarai 70 dosa besar. Dan kibunuh, jenayah bunuh yang pertama berlaku dalam sejarah umat manusia ini ialah anak Nabi Adam sendiri, iaitu Habil, Qabil membunuh Habil. Qabil membunuh Habil, saudara sendiri, adik-adik sendiri, berpunca daripada kiri-kirilah. Jadi membunuh ini termasuk dalam senarai dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah haram kita membunuh sesama manusia. Binatang pun kalau kita bunuh dia dengan cara jahat, tak boleh juga. Dengan cara khianat, dengan cara zalim, tak boleh. Kita pukul, kita pukul binatang dengan kayu sampai mati, gitu dia, dia. Itu pun tidak boleh, zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-kabair, al-isyruku billah, wa qatlun nafs, wal yaminul ghamus. Rawahu al-Bukhari wa Ahmad. Nabi telah bersabda, dosa-dosa besar itu, Nabi kata syirik kepada Allah. Nah, di dalam hadis ini disebut pertama sekali syirik kepada Allah itu termasuk dalam senarai dosa besar. Tidak ada dosa lebih besar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang lain kalau bertaubat dengan taubat nasuha, dengan sungguh-sungguh cukup rukun taubatnya, Allah mengampunkan dosa. Tapi orang yang mati dengan mengikatkan syirik kepada Allah, maka nerakalah orang syirik ini buat selama-lamanya. Kerana apa? Kerana dia syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dia menduakan Allah, disyirik kepada Allah, matilah dia dan kekallah dia di dalam neraka buat selama-lamanya. Adapun dosa-dosa besar yang lain kalau bertaubat kepada Allah, walaupun dosanya sepenuh langit dan bumi, walaupun dosanya macam buih di lautan banyak, kalau minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, sungguh-sungguh bertaubat, walaupun bunuh 100 orang. Dalam hati ada sebut seorang manusia bunuh 100 orang, Allah ampun dia, Allah ampun. Yang kedua, Nabi kata membunuh manusia, dosa besar membunuh manusia. Tetapi kalau bertaubat, cukup rukunnya Allah terima. Dan yang ketiganya bersumpah palsu, bersumpah bohong, sama ada dalam mahkamah ataupun di luar mahkamah. Dalam mahkamah biasanya jadi saksi, ya. Dia bersumpah dalam mahkamah sedangkan dia berbohong di hadapan hakim, dia berbohong untuk dapat hak kita.
untuk kemenangan bagi dirinya. Sedangkan dia itu tidak betul, dia itu salah. Begitulah juga bersumpah di luar mahkamah seperti bersumpah dalam pasar. Barang saya ini barang sungguh ni, barang asli sungguh ni. Bersumpah dia supaya barang dia laku. Bersumpah bohong itu termasuk dalam senarai dosa besar juga. Termasuk dalam senarai dosa besar. Imam Az-Zahabi meletakkan jenayah bunuh di ranking yang kedua dalam senarai 70 dosa besar. Manakah beratlah ranking yang kedua ni? Ranking yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ranking yang kedua disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir. Dia kata termasuk dalam nombor dua, senarai nombor dua. Lepas syirik, bunuh lagi. Dosa bunuh lagi. Termasuk dalam senarai 70 dosa besar. Membunuh orang mukmin dengan sengaja akan mendapat hukuman yang berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saja-saja bunuh orang mukmin. Kalau orang yang sepatutnya dibunuh, dibunuh itu tak apa. Umpamanya orang murtad, umpamanya disuruh bertaubat 3 kali disuruh, tak mau juga bertaubat, tak mau bertaubat orang murtad, maka mereka yang murtad ini dari segi hukum wuduknya bunuh. Begitulah juga orang yang berzina, yang telah mendirikan rumah tangga, yang telah berkahwin berzina, hukumnya rejam sampai mati. Hukumnya rejam sampai mati. Adapun yang belum berkahwin itu sebab 1 kali sebab. Jadi Imam Zahabi meletakkan dosa jenayah bunuh ini dalam ranking nombor 2. Dalam ranking nombor 2. Membunuh orang mukmin dengan sengaja akan mendapat hukuman yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammida فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, saja-saja bunuh, tak sengaja tak apa, tak sengaja pun kena bayar denda. Umpamanya orang dia jalan raya dekat Bukit Tabin, kita bawa kereta laju, orang tempoh 2 bulan, mati sekali lagu situ. Tidak sengaja apa ni? Sesuatu perbuatan yang tidak sengaja, Allah tak kira. Makan tak sengaja bulan Ramadhan, puasa sah, boleh pahala. Tak sengaja, tak ingat. Begitulah juga dalam kibunuh, tak sengaja. Orang tak bira jalan raya, kereta laju, 3 bulan mati sekali berbira jalan raya. Tetapi ada hukum bagi mereka yang terbabit dengan kibunuh tak sengaja. Ada kafarah dia, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau gemuk dia selama ni, kuh lalu. Kafarah. Itu bagi mereka yang terbabit dalam kibunuh secara tidak sengaja. Maka balasannya ialah neraka jahanam bagi mereka yang terbabit dalam kijanah yang bunuh. Neraka jahanam. Allah kata orang ini termasuk dalam neraka jahanam. Kekal dia di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya. Dan melaknatnya, Allah laknat, Allah malu, Allah laknat orang yang terbabit dalam jenayah bunuh ini, serta menyediakan baginya azab seksa yang sangat besar. Di akhirat nanti dalam mereka, Allah azabkan mereka dengan azab yang besar. Maksudnya bukan sembarangan lah, kibunuh ini bukan sembarangan, sebab melibatkan nyawa manusia. Melibatkan nyawa manusia dalam jenayah bunuh. Pertama sekali, orang murtad kena hukum dia dengan bunuh. Yang kedua, orang berzina.
sebagaimana disebutkan tadi. Yang ketiga, orang mencuri atau merompok. Merompok itu berat lagi. Orang curi ini sabit kesalahan potong tanah. Orang merompok lagi berat hukuman dia dari segi hukum dulu. Berat hukuman dari segi hukum dulu. Dia mencuri. Begitulah juga dengan jalan yang minarak ni dihukum sebab sebanyak 40 kali sampai 80 kali sebatan. 40 kali sebatan sampai 80 kali sebatan. Orang yang terbabit sebagai murah. Murah ni orang durhaka dalam kerajaan Islam. Ada orang durhaka dalam kerajaan Islam, dia lawan kerajaan. Sedangkan kerajaan Islam yang adil. Dia lawan, umpamanya dia durhaka. Ada juga hukuman udud pada mereka ini. Pembunuhan yang paling awal berlaku dalam sejarah manusia ialah Qabil membunuh Habil. Anak Nabi Adam. Qabil bunuh Habil, saudara adik-beradik sendiri. Selepas kematian Habil, pertumpahan darah manusia terus menerus berlaku di atas muka bumi ini. Lepas Qabil bunuh Habil, banyaklah kiki bunuh berlaku di atas muka bumi ini. Banyak, bukan sikit lah banyak. Kalau dalam peperangan, jumlahnya ribu-ribu lah mati. Malah berjuta mati. Kiki kematian yang terbabit dengan kiki jenayah bunuh ini. Setiap jenayah membunuh yang berlaku di dunia ini, dosa akan ditanggung juga oleh Qabil. Kerana dialah yang memulakan jenayah ini. Jadi Qabil ni orang yang memulakan jenayah bunuh. Maka setiap jenayah bunuh yang berlaku datang muka bumi ini, dosanya ngalir lagi ke dia juga. Kibunuh berlaku pada zaman kita ini, dosanya ngalir juga pergi pada Qabil. Sebab dia orang memulakan. Dia memulakan. Berat. Orang yang menjadi pelupur, pelupur kebaikan pun gitu juga, pelupur kejahatan pun gitu juga. Orang yang memulakan sesuatu yang baik umpamanya, maka setiap orang yang ikut perbuatan dia, dia yang memulakan dulu, dan orang ikut di belakang dia, pahala boleh dia juga. Sebab dia yang memulakan. Dia yang memulakan. Jadi setiap jenayah bunuh yang berlaku di atas muka bumi ini, dosanya akan ditanggung juga oleh Qabil. Kerana Qabil memulakan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqtalu nafsun zulman illa kan ala ibni Adam. Al-awwali kifrun min damiha li'annahu awwalu man sanna qatl. Tidak ada manusia yang dibunuh secara kejam melainkan atas tanggungan putera Adam yang pertama. Qabil tanggung juga dosa dia. Dialah yang bertanggungjawab atas darah yang mengalir. Sebab dialah yang memulai terjadinya pembunuhan. Dengan dia yang mula-mula dulu, kibunuh ni, jenayah pun ni, maka dia akan tanggung dosa juga. Jika dosa itu berlaku selepas daripada ini, sampailah ke zaman kita pada hari ini. Membunuh orang yang bukan Islam, iaitu orang kafir zimmi, juga tidak dibenarkan oleh Islam. Kerana mereka itu mendapat perlindungan dalam negara Islam. Kafir zimmi ini orang kafir yang baik. Dia duduk dalam negara Islam dan dia sangat menghormati kerajaan Islam. Mereka cari makan dia. Dia tidak khianat. Dia tidak buat jahat. Itu kafir zimmi, ahli zimmah. Adapun kafir harbi, orang kafir yang lawan kerajaan Islam. Orang kafir yang lawan kerajaan Islam. Itu kafir harbi namanya. Bagi ahli zimmah ataupun kafir zimmi ini, tak boleh kita buat zalim kepadanya. Apatah lagi bunuh dia. Tak boleh. Buat zalim tak boleh, bunuh pun tak boleh. Sebab dia ini telah diberikan perlindungan oleh kerajaan Islam. Dan kerajaan Islam melayani KPZM ini sama ya dengan Islam yang lain. Kerana Islam berhak mendapat pendidikan, anak dia pun berhak juga.
Orang Islam berhak untuk mendapat layanan perubatan di klinik, di hospital. Dia pun berhak juga. Sebab dia duduk dalam negara Islam, dia ada patuh kepada kerajaan Islam. Tapi zimmi ataupun alih zimma, maka tak boleh khianat kepada dia, tak boleh membunuh dia. Untuk menentukan kafir zimmi ataupun kafir harbi, wajib ada negara Islam. Wajib ada negara Islam. Baru boleh kita kata, awak harbi, awak zimmi. Selagi tidak ada kerajaan Islam, tak boleh kita kata, mana-mana tak boleh kata, awak harbi ke, awak zimmi ke, tak boleh kata. Sebab, orang yang tak patuh, tak taat kepada kerajaan Islam, itulah yang dikatakan zimmi. Jadi kata kerajaan Islam, kata macam mana kat dia? Nak tuduh macam mana kat dia? Mesti ada kerajaan Islam dulu. Dia tak ganggu awak Islam, dia taat kepada pemimpin-pemimpin yang memerintah negara Islam. Itu kafir zimmi, ahli zimmi. Tak boleh ganggu dia. Untuk menentukan mereka kafir zimmi atau kafir harbi, wajib ada negara Islam. Walaupun mereka kafir, tetapi mereka patuh kepada kerajaan Islam. Walaupun mereka ni kafir, mereka ni patuh kepada kerajaan Islam. Man qatala mut'ammidan lam yarah raihatal jannah wa inna raihataha la tujadu min masiyah 40 ana. Barang siapa membunuh orang kafir yang mendapat perlindungan, barang siapa yang bunuh kafir zimmi ni, maka bagi pembunuh itu tidak akan mencium bau syurga. Nabi kata orang yang bunuh kafir zimmi yang mendapat perlindungan daripada kerajaan Islam, sebab dia taat pada kerajaan Islam, Nabi kata tak bau syurga, tak bau. Maka kenalah jaga dan buat baik juga kepada mereka ini yang duduk dalam negara Islam yang patuh kepada kerajaan Islam. Jenayah membunuh hanya dapat ditangani secara berkesan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala saja, kerana ianya serasi dengan fitrah manusia. Jadi jenayah bunuh ni tak ada cara lain untuk mengatasi jenayah ini melainkan dengan cara bunuh, melainkan dengan cara hukum Islam. Dengan menjalankan hukum Islam sajalah untuk mengurangkan jenayah bunuh. Jenayah lain pun gitu juga. Jenayah rompak samung, jenayah curi dan berbagai-bagai lagi boleh diselesaikan dengan hukum Allah SWT. Nak aku semua sekali tumbang kali payah, tapi boleh mengurangkan jenayah. Sebab apa? Sebab hukum Allah ni dia sesuai dengan fitrah manusia. Dia serasi dengan fitrah manusia. Maka hukum Allah sajalah yang boleh menyelesaikan sebahagian besar jenayah-jenayah yang berlaku di dalam masyarakat, termasuk hukum bunuh, termasuk jenayah bunuh. Adapun hukum yang manusia buat ni tak selesai masalah. Selesai satu dia akan jadi dua, timbul dua masalah. Cuba nak selesai dua masalah akan datang 4 masalah yang baru. Cuba nak selesai 4 masalah dia akan datang 8 masalah yang baru. Masalah tak selesai kalau dengan hukum yang lain daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tak selesai. Sebab apa? Manusia tidak gerun dengan hukum-hukum manusia. Tak gerun. Tetapi manusia gerun dengan hukum Allah. Hukum Allah tak berat mana, tapi orang jadi gerun. Orang jadi takut. Sebab itulah, bunuh mesti ditunjuk depan ramai. Mesti ditunjuk depan ramai-ramai. Supaya orang tengok belakang. Dera adalah Islam ini ataupun hukuman Islam ini kena tunjuk depan ramai-ramai. Kena tunjuk. Dia pakat tengok belakang. Dia dapat tengok tu menimbulkan kegerunan. Rasa takut untuk buat jenayah. Takut. Demi keselamatan nyawa, harta benda, akal, keturunan dan agama, maka undang-undang yang berkesan wajib dilaksanakan. Ada undang-undang dia berkesan, ada undang-undang tak berkesan. Macam makaubat juga. Ada makaubat, tak berkesan, tak jadi apa. Apa ubat tak baik?
ada maka ubat sebutir telah terjadi selalu. Hilang selalu sersemua, penyakit sersemua. Ubat maka sebutir sehari, tapi hilang. Ada pun ubat asal lagi itu, 2 minggu dah duduk telangnya. Tak jadi apa, popeng. Sersemua. Mana tidak berkesan. Maka hukum Allah yang hukum yang berkesan untuk mengatasi jenayah yang berlaku di kalangan manusia. Kerana hukum Allah ini hukum yang serasi dengan fitrah manusia. Hukum yang serasi. Kuasa cegahan ataupun nakal dan minal itu hanya mampu diperolehi melalui hukum yang digubal sendiri oleh pencipta manusia. Hukum yang Allah buat sendiri barulah sesuai untuk manusia. Adapun hukum yang manusia buat ini, dia tidak sesuai. Jadi untuk mengatasi jenayah yang semakin bertambah di dalam masyarakat, jenayah tidak jadi kau sikit, kau banyak semua. Jenayah berlaku banyak semua. Ki bunuh, ki rompak sama, banyak semua. Nah, kalau tanya polis tahu, tidak jadi kau sikit jenayah. Jadi mestilah dengan hukum Allah, penjara semakin bertambah, jumlah penjenayah semakin ramai. Penjara pasal-pasal penuh sama penjara. Penuh. Walaupun hukum yang dijatuhkan kepada penjenayah itu keras sampai mengeluarkan daging, sekali pukul depak, sekali pukul sembah. Doktor ada lalu dah situ. Doktor itu mudah dapat hospital. Jenayah sebab bagi mereka yang terbabit dengan kejenayah. Tetapi hukum sebab dari Islam, hukum rotan dari Islam, dia tak ada kat tangan tinggi. Mananya peh sikit ya. Tapi berkesan. Malu. Kena pihak depan agama ni. Kenapa dia orang malu? Malu tu berkesan. Malu tu berkesan. Ini mana kesan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tubik daging sekalipun kena pihak, kena pukul, kena rotan, tetapi ianya tak dapat memberi kesedaran dan keinsafan yang berkesan kepada penjenayah. Tubik penjara masuk pula. Lepas tu masuk penjara, tubik pula curi pula. Masuk lagi tubik curi pula. Tak serik. Nah, mana tak serik itu? Artinya tak berkesan. Tubik masuk penjara, orang kampung kata bergerak dah bulan ni. Orang kampung bimbang belaka. Kali tubik daripada cik, orang kampung bimbang. Takut bimbang. Nak tak boleh baca pun tangga pun bimbang. Dan ada orang kena kebah belaka. Ada orang simpan. Ambil dulu lagi. Pokok pisang tempat tangga. Itu biasa. Siang-siang kerap. Buah pisang tempat tangga. Pergi jual pada orang-orang pisang. Nah, ini manusia yang tak takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Jadi hukum Islam ini dia ada kekuatan dari segi ruh, dari segi spiritual dia, dari segi ruh. Islam menjaga nyawa dan tubuh badan manusia dari segi bunuh dan dicederakan supaya mereka dapat menikmati hidup yang selamat. Bunuh orang ataupun mencederakan orang itu perbuatan yang kejam, perbuatan yang zalim. Toreh muka orang pemberi pisang. Ini berlaku dekat Pasir Mah satu ketika dulu. Ropok, dia naik toreh muka tuan rumah dengan pisang. Kalau dia ambil barang tu, satu hal, dia toreh ni. Mencacatkan muka, mencacatkan anggota. Memang perompok lagu tu kerja dia. Kalau pencuri ni dia senyap-senyap. Perompok harta orang diambil, tuan punya harta tu dia buat khianat. Malah dibunuh. Satu kisah berlaku di Kuala Lumpur, anak kepada adik kepada orang Terengganu. Saya sebut orang benar belaka. Perompok naik bunuh. India. Tapi lepas dan 2-3 lekor, polis boleh tangkap selalu.
Jadi Islam menjaga nyawa dan tubuh badan manusia dari segi bunuh dan dicederakan, supaya mereka dapat menikmati hidup yang selamat. Orang nak selamat belaka. Selagi ada pengkhianat, selagi ada pembunuh, orang pun rasa tak selamat, orang rasa tidak aman. Kalau ada pembunuh atas muka bumi ni ramai, ada kelompok penyamun ramai atas muka bumi, orang rasa tidak selamat. Orang yang mencederakan tubuh badan manusia ataupun membunuh dengan sengaja wajib dijatuhkan hukuman qisas ataupun diyat ke atas mereka. Ini hukum Islam, qisas ataupun diyat. Itu hukum yang ada dalam Islam kepada mereka yang terbabit mencederakan tubuh badan orang ataupun terbabit nyawa orang melayang, mati. Hukuman qisas sama dengan hukuman guduk juga, iaitu hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran dan hadis yang wajib dikenakan ke atas penjenayah yang sabit kesalahannya di mahkamah. Yang sabit kesalahan mana terbukti dia ni memang terbabit dalam kibul. Kalau mahkamah tidak sabit kesalahan, lepaslah dia. Walaupun kata dia pembunuh, tapi kalau mahkamah tak sabit kesalahan dia, tak cukup bukti, tak boleh. Hukuman ini ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh balas dengan membunuh, meluka dibalas dengan luka, dan mencedera dibalas dengan cedera juga. Itu hukum Islam. Orang kerak telinga, umpamanya. Kerak telinga. Orang kerak telinga. Maka orang yang jadi pengerak telinga itu kena balas dengan kerak telinga juga. Kalau sabit kesalahan. Dan ini dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 178. Hukuman tersebut bertujuan menegakkan keadilan. Hukum hudud dalam Islam ini untuk menegakkan keadilan, supaya negara jadi aman, masyarakat jadi tak serabut, masyarakat jadi tidak takut, tidak bimbang bila ada hukuman yang adil di dalam Islam ini. Pembunuh jika dibunuh secara tidak adil akan membiarkan lagi jenayah membunuh, dan masyarakat akan sentiasa berada dalam ketakutan. Jadi kalau pembunuh itu dihukum, kerana dengan hukum yang tidak adil, dijatuhkan hukum yang tidak adil, dia kau sedak dah. Dia akan terbabit pula dengan kiki bunuh yang lain. Maka masyarakat akan sentiasa berada dalam ketakutan, dalam kebimbangan. Sebab penjenayah ini tidak dibunuh dia, tidak dihukum dengan adil berdasarkan hukum hudud, hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhbar di Malaysia melaporkan pembunuh berlaku dengan kejam tanpa peri kemanusiaan. Maka kita baca seorang bapa, banyaklah cerita-cerita bunuh ni. Kanak-kanak kecil yang tidak berdosa juga menjadi mangsa keganasan ibu sendiri. Mak mendua anak sampai mati. Ayah dua anak sampai mati. Wanita yang melahirkan anak luar nikah membunuh bayinya sendiri kerana malu berhadapan dengan kenyataan. Dia berzina, mengandung, kemudian melahirkan anak, malu pada orang ramai, lalu dia bunuh anak yang yang telah dilahirkan itu. Dia campur daripada bangunan 3 tingkat, 4 tingkat, dia buang dalam tandas. Itu kibunuh. Undang-undang jenayah Islam adalah alternatif yang terbaik kepada sistem undang-undang jenayah, sama ada yang berasaskan undang-undang barat ataupun undang-undang negeri komunis ataupun negeri sosialis. Jadi undang-undang Islam itu paling terbaik berbanding dengan undang-undang daripada negara-negara barat, negara demokrasi barat, England ke, Amerika ke, Perancis ke, tak kira, ataupun undang-undang pada negara sosialis seperti Rusia ataupun China ataupun negeri-negeri komunis yang lain. Undang-undang ciptaan manusia tidak mampu memainkan peranan sebagai pelindung masyarakat. Tak mampu nak melindung masyarakat. Undang-undang manusia ini tak mampu nak lindung masyarakat, nak jaga agama.
tak mampu nak jaga jenayah, tak mampu nak cegah jenayah yang berlaku dalam masyarakat. Penjenayah sekarang sangat zalim, di mana bukan saja membunuh mangsa yang kejam, malah memotong-motong mayat itu tanpa peri kemanusiaan. Hari ini penjenayah sangat kejam. Dia bukan setakat pukul sampai mati, malah dikerak-kerak tubuh. Lepas dibunuh, dikerak pula tubuh. Ini berlaku. Contoh, hak berlaku kat Raub Pahang. Ingat tak? Mona Fendi bersama dengan suami dia, dia kerak tubuh seorang wakil rakyat dekat dengan Raub Pahang satu ketika dulu. Datuk Mazlan kan? Wakil rakyat. Dia bunuh patut dia kerak. Kedak silapnya kerak 13 atau 14 tu boleh kerak. Mona Fendi, akhir sekali dia pun kena hukum bunuh juga. Dia, suami dia dan pembantu dia kena bunuh lah lepas pada tu. Maknanya kejamnya penjenayah hari ini bukan setakat bunuh orang, dia kerak-kerak pula tubuh orang. Satu kes yang berlaku dekat dengan jutawan kosmetik ni, Susilawati, dekat dengan apa nama ni, tak jauh mana dengan epok KLIA, dia bakar mayat, dia campak dalam sungai. Susilawati itu yang terlibat itu seorang peguam, seorang peguam lawyer yang berbangsa India. Dan bina wayaknya kejamnya, penjenayah ini sangat kejam. Bukan setakat dia bunuh, malah dibakar pula. Kalau tidak silap saya, tahun lepas tak silap saya, berlaku dekat atas pada belum tepuh sikit itu. Satu mayat dibakar, dicampak dalam di tepi jalan raya. Kalau silap tahun lepas, tahun lepas. Dan dikatakan mayat itu mayat awal sebelah hulu dengan ini. Dicampak sini, dibakar di tubuh itu. Dan wayak kejam, zalimnya manusia. Perzinaan dan pembunuhan bayi tidak lagi menjadi berita yang menggemparkan. Bukan berita yang menggempar. Bunuh bayi, bunuh kanak-kanak, dah jadi biasa dah sekarang. Selalu ada berita dan sahabat bunuh bayi, mendera budak-budak yang kecil. Entah berapa banyak lagi jenayah membunuh bayi yang tidak dilaporkan kepada polis dan yang tidak disiarkan dalam sahabat. Ini yang disiarkan dalam sahabat, kita tahu. Yang tidak dilaporkan kepada polis, yang tidak disiarkan dalam sahabat, banyak. Banyak. Tragedi Qabil membunuh Habil menjadi pengajaran kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya ambillah contoh yang baik daripada peristiwa ini. Innallaha daraba lakumul ibna adam madaran faqulu min khairin wa la'um syarrahum. Sesungguhnya Allah menjadikan kedua anak Adam sebagai contoh bagi kamu, maka ambillah contoh yang baik dan tinggallah contoh yang jahat. Apa yang berlaku dalam kehidupan manusia ini, ada contoh yang baik, ada contoh yang jahat. Maka kis antara anak Adam ini, Qabil dan Habil. Qabil adalah seorang laki-laki yang telah melakukan jenayah terhadap saudaranya sendiri, Habil. Dan begitulah seterusnya. Antara korban mereka berdoa, Allah terima korban Habil, Allah tidak terima korban Qabil. Allah SWT menerima yang baik dan menolak yang jahat. Jadi muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kita setakat itu dulu pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita daripada sirah perjalanan Nabi-Nabi dan perjalanan Rasul-Rasul. Tamatlah Nabi Adam pada pagi ini dengan intibar, dengan pengajaran yang berlaku kepada anaknya sendiri, Qabil dan Habil. InsyaAllah
dalam kuliah kita yang akan datang kita masuk pada sirah Nabi Allah Idris alaihissalam. Nah, Nabi Idris. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.